Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kembali lagi kita akan melanjutkan proses pembungaan pembuahan alpukat. Jadi setiap 2 minggu sekali kita akan aplikasi pupuk atau nutrisi lewat daun yang komposisinya memang khusus pemacu bunga dan buah. Di depan kamera ini yang jenis pohon lokal alpukat kreba. Dari total 1,5 bulan setelah perlakuan pembukaan pembuahan, sudah ada pohon yang terubus bunga. Jadi sudah ramai sekali. Oke, jelas. Namun belum seluruhnya mengeluarkan bunga seperti ini, dan memang harus membutuhkan waktu lagi. Jadi biasanya total kegiatan yang kita lakukan itu membutuhkan waktu 3 bulan untuk melihat hasil dari pekerjaan yang kita lakukan. Jadi mulai dari total aplikasi pupuk dalam jumlah besar yang kita lakukan 1,5 bulan yang lalu, yaitu lewat tanah, kemudian setem MKP yang pertama, kemudian setem Gandasil P, kemudian hari ini kita akan melanjutkan penyeteman untuk terus memacu bunga buah, yang mana pada hari ini kita akan kombinasi keduanya, yaitu pupuk MKP sekaligus kita akan kombinasi dengan Gandasil B. Kemudian dosis juga kita akan menaikkan ke dosis yang lebih tinggi lagi. Dan hari ini kita akan fokus kepada pengendalian hamanya. Kalau 2 kali penyeteman yang lalu kita fokus kepada pengendalian bercak. Jadi kalau kita lihat hari ini bercak daun yang ada di tanaman alpukat ini sudah mulai terhenti, tampak sekali kelihatan pada pucuk-pucuk baru yang terubus itu sudah tidak terbawa lagi bercak daunnya atau kerkospora. Dan hari ini kita akan fokus kepada hama kutu putih, karena ada beberapa pohon yang kita pantau sudah terserang hama kutu putih. Langsung saja ke tempat teman saya yang meracik pupuknya. Seperti apa yang digunakan? Yang kita gunakan pada penyeteman ketiga, yang pertama itu MKP, yang kedua Gandasil B, kemudian ada insektisidanya, Alika. Kita fokus ke pengendalian kutu putih, kemudian ada Exerbora, punya Biotis ini. MKP kita butuhkan 2,5 gram per liter air, kemudian Gandasil B-nya 2,5 gram per liter air. Jadi ketika kita kalikan dengan volume drum yang seperti itu, yang biasa, kena Gandasil B nya itu 2,5 kali 200 itu kenanya 500 gram atau setengah kilo. Sama juga 2,5 gram kali 200 liter kenanya 500 gram. Oke, jelas. Jadi total nutrisi atau pupuk hari ini yang kita gunakan itu 1 kilo ke dalam tong 200 liter. Sementara untuk hama kutu putih kita menggunakan Alika seperti ini. Dosis yang kita pakai yaitu 0,5 ml per liter air. Itu artinya ketika kita kalikan volume pengecer airnya 200 liter itu kenanya 100 ml cairan insektisida Alika. Kemudian Exerbora seperti ini, penembus. Karena sasaran kutu putih kita harus menaikkan dosis menjadi 2 kali lipatnya. Kalau biasa kita menggunakan 100 ml per 200 liter atau 0,5 ml per liter air,
hari ini kita akan menaikkan 2 kali lipatnya, yaitu menjadi 1 mili per liter air. Itu artinya kita menggunakan 200 mililiter ekster borer untuk 200 liter air. Oke, jelas. Mengapa kita memang harus menaikkan ekster? Jangan lupa kalau kutu putih itu kekuatannya memang ada di serbuk putihnya. Jadi ketika serbuk putih yang menyelimuti tubuh si kutu putih itu tidak luntur, jangan berharap pekerjaan pengendalian kita itu akan berhasil dengan sempurna ketika kita tidak mampu melunturkan atau menembus serbuk putih yang ada di tubuh kutu putih itu tidak akan maksimal. Oleh karena itu kita menggunakan ekster borer itu 2 kali lipatnya. Jadi dengan harapan ketika bersentuhan dengan kutu putih itu bisa langsung menembus ke tubuh kutu putihnya. Oke, jelas. Oke, sementara ini yang di daerah Blok Hawaii. Kalau saya pantau tadi pagi memang belum ada gejala terubus bunga. Namun melihat dari kondisi kuncup pohon alpukat ini, memang dia sudah ada tanda-tanda mau jebol bunga. Jadi kalau Hawaii memang dia membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengeluarkan bunga. Jadi nanti kita akan evaluasi penuh setelah 3 bulan total penyeteman kegiatan pemupukan ini selesai. Di batang yang lain juga memang belum ada yang tampak jebol bunga. Oke. Pohon yang lain yang seperti ini, kalau Hawaii ini tanda calon terubus bunganya. Jadi kalau alpukat nanti kalau menemukan pentil yang agak gemuk seperti ini, terus dia membulat, ini biasanya calon bunga ya kawan. Seperti ini. Oke, penyeteman yang ada di sana, yang di ujung, masih seperti biasa, setem yang rapi ke seluruh jaringan tanaman. Kita tidak perlu mendekat ya kawan-kawan, karena angin kencang sekali, takut membahayakan ketika kontak dengan kita. Mungkin itu saja informasi singkat dari saya tentang perawatan alpukat, khususnya pemacu bunga dan buah pada pohon alpukat. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.